Pak, mriki, Pak. Saya tidak halal ya. Orang enggak ada wawancara. Sedikit, Pak. Sedikit. Sedikit aja, Pak. Pak, sedikit, Pak. Kapan, Pak? Untuk mengenai ini, Pak. Terkait dengan kondisi benteng ini. Saya sudah sering diwawancara ya, Pak. Silakan. Makasih, Mas. Nggih. Tapi lebih luas. Lebih luas dari ini hanya diberikan anggota di tengah-tengah. Ini untuk kegiatan kita, kalau datang tamu dan lain sebagainya itu untuk adonan dan pasir-pasirnya. Kapolres Sukarjo dulu. Oh, besar tidak ada. Yang paling besar itu masalah. Yang besar dalam ini tidak ada. Ini pohon pelecok. Pohon pelecok. Pohon pelecok itu asli Kartosuro. Ini satu-satunya pohon yang tidak ditebang oleh yang biut karena menyala lucis warnanya, dan ini ada di tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya ini luas ini kan 2,5 meter. Jadi ini ada di tengah-tengah, tapi karena tidak biut buat penanda. Harus dipindah ke Surakarta tahun 1745. Sekarang paling 3-4. Apa saksi sejarah ini? Ini hanya duplikat yang dulu.
hanya gedung DKI tahun 2010 setelah ada undang-undang cagar budaya itu. Dibangunnya sekitar tahun 2011 kalau nggak salah. Diambilkan dari Merapi sampai waktu yang kembar gitu. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu nih. Nama saya Surya Lismana SPD. Saya mendapatkan Asmo Kraton. Itu adalah Mas Ngabi Suryo Hastono Hadi Projonagoro. Saya adalah juru kunci di Hastono Kraton Kartosuro. Seperti tugas saya setelah menjadi gowo-gawi, istilahnya itu gowo jeneng kraton dan nyambut gawe untuk kraton. Saya harus menerima setiap tamu yang hadir di kraton atau di Hastono Kraton Kartosuro. Yang pertama, bahwa dari kejasaan itu adalah ingin tahu bahwa yang pertama itu adalah disinilah retak Kraton Kartosuro. Dan beliau itu atau mereka ingin tahu juga hubungannya dengan yang dijebol bentengnya itu dengan kraton ini ada apa. Kemudian sudah saya jelaskan bahwa Kraton Kartosuro itu ada dua benteng. Yang pertama itu benteng Sri Manganti atau sering juga disebut dengan benteng Cempuri. Itu benteng dalam. Kemudian ada yang lapis yang kedua itu benteng Baluwarti. Nah, kebetulan yang dijebol itu adalah sisa ya, benteng dari Baluwarti. Nah, kenapa kok sisa? Karena tinggal sekitar hanya 200 meter. Dulu keliling itu 100 meter di arah barat. Keliling di keraton ini adalah berupa benteng Baluwarti. Hanya saja karena belum ada Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 2010, sehingga mereka memanfaatkan bata-batanya itu untuk bangunan, juga untuk semen merah, bahkan untuk fondasi-fondasi rumah. Jadi mereka juga melebarkan tanah-tanahnya itu dengan merombak atau menghilangkan benteng itu. Okay. Nah, setelah adanya Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 2010, praktis tidak boleh. Sehingga apapun yang sifatnya itu merusak, jangankan kita menjebol, mengambil bata satu saja itu tidak berkenan. Dan itu ada undang-undang. Nah, makanya tadi sudah kita jelaskan bahwa memang benar benteng yang dijebol itu adalah benteng Baluwarti Kraton Kartosuro Hadiningrat. Kemudian berbagai media itu kemarin juga ada yang menulis mungkin tidak mungkin dapat dikatakan menganggap itu yang dijebol adalah benteng Kraton Kartosuro, padahal itu memang benar benteng Kraton Kartosuro, tetapi itu benteng Baluwarti, bukan yang Cempuri. Yang Cempuri itu di sini. Cempuri ya, masih utuh. Cempuri itu masih utuh di sini. Dan di dalam benteng Cempuri ini adalah dulu merupakan rumah raja. Jadi raja-raja di Kartosuro itu rumahnya di sini. Kemudian di sini luasnya, luas wilayah yang ada di dalam benteng ini 2,5 hektar kurang lebih.
Hanya saja kan dulu rumah raja, kemudian halaman dan lingkungan yang lain. Nah, setelah pindah ke Keraton Surakarta, ini adalah menjadi makam. Menjadi makam ini atas perintah raja. Jadi kita tunduk patuh pada perintah raja. Kalau tidak salah dulu pada waktu itu adalah Kepulauan yang keempat. Tahun 1816 itu jadi makam di sini. Makamnya diberi nama Hastono Keraton Kartosuro. Hastono itu artinya itu pajimatan, sarian, jaratan. Nah itu. Kemudian disinilah setelah jadi makam ditunjuklah seorang juru kunci, yaitu yang pertama adalah Eyang Buyut saya. Itu menjadi juru kunci dari tahun 1816. Kemudian turun temurun sampai saya ini adalah sudah generasi yang ke-10. Nah sampai kapan itu saya kurang tahu. Nanti sampai istilahnya kita di percaya untuk menjadi abdi dalam, juru kunci. Jadi abdi dalam itu yang pertama itu adalah turun temurun, kemudian juga digaji oleh keraton, dan kita tanggung jawabnya itu sebagai kewegawainya kepada Keraton Surakarta. Jadi kalau di sini memang sudah diserahkan, atau dalam arti mulai 1 Januari 2020 itu sudah pengelolaan pembersihannya itu kan diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo dari WPCB. Itu ada juru peliharanya. Tetapi dari keraton sendiri kan sebagai yang punya wilayah, yang punya tempat ini adalah menugaskan kita. Kita adalah sebagai abdi dalam mewakili Keraton Surakarta yang ditugas di sini, dan tugasnya itu adalah membersihkan, mengelola, dan menerima tamu-tamu yang ada di sini. Mas, kalau pagar baluarti itu sebenarnya panjangnya berapa tuh kalau sebelum dibongkar gitu? Wah, itu total. Kalau ini yang sisa. Okay. Yang sisa itu hanya 200 meter, tinggal 200. Sebelumnya kalau sekitar berapa? Keliling itu, keliling dari Keraton Kartosuro itu dari gimana ya ngukurnya? Itu kan benteng baluart itu dari benteng Sirimanganti itu 100 meter. Kemudian dia mengelilingi pagelaran. Termasuk di sini kan nanti sampai di Sanggrahan, kemudian Gunung Kunci, kemudian Sayuran, kemudian ke pagelaran keliling. Luasnya kurang lebih berapa kilometer ya, itu sangat luas sekali, dan bentengnya sama. Jadi terbuat dari bata yang dengan teknik gosok, kemudian tingginya itu kalau dulu itu sekitar antara 5 sampai 6 meter. Mungkin sekarang karena sudah termakan oleh usia sehingga banyak rontok yang gugur, sehingga tidak mencapai itu. Sama yang di dalam juga. Dan benteng itu dulu itu di atasnya itu geger sapi, jadi tidak rata itu enggak, tapi geger sapi karena memang untuk apa ya istilahnya biar air ya. Itu kan bisa apa namanya? Bisa turun gitu ya. Tapi karena tidak dilepo, tidak menggunakan semen sehingga rawan sekali untuk tumbuhnya lumut dan rumput-rumput, bahkan pohon-pohon yang besar itu yang merusak sebenarnya. Tapi kita enggak berani mau dongkel mau apa ya, paling diobati. Diobati kalau dipotong. Padahal tumbuhnya terus begitu. Ya itu hambatannya seperti itu. Kalau untuk saat ini sendiri yang menghuni di dalam kawasan Baluarti sendiri, kepemilikannya seperti apa sih? Kalau yang pertama ya, yang pertama di dalam ini dulu aja. Yang di dalam ini Benteng Cempuri. Itu adalah keluarga juru kunci. Jadi juru kunci dan keluarganya, termasuk pamannya. Itu pamannya di depan paman saya, dan di saya, belakang juga paman saya. Itu menempati turun temurun, ya istilahnya itu kita menempati tidak boleh itu jual dan sebagainya. Istilahnya kalau ibaratnya ya setengah meter sari begitu. Nah kalau yang di luar benteng ini sudah menjadi kepemilikan pemilikan hak tanah masing-masing. Nah kita juga nggak tahu kok bisa seperti itu dulu. Yang di luar terutama semuanya, termasuk yang ada dalam benteng Baluarti, termasuk yang di luar, karena benteng itu sudah tidak ada. Yang tinggal hanya 200 meter itu, sehingga orang mengatakan ini sudah ada orang yang kurang, ya nggak tahu ini bekas keraton padahal itu. Nah, kalau ditanya kok bisa lah itu, kita juga tidak bisa menjawab, karena memang dari dulu waktu kita lahir itu sudah pemilikan seperti itu dari nenek moyang dulu. Hanya yang di dalam ini yang kita itu hanya istilahnya hanya menempati sebuah burung. Untuk statusnya benteng di Baluarti itu sudah masuk agar budaya atau belum? Ya sebenarnya kalau yang namanya petilasan keraton itu semuanya tidak hanya iki tok, itu enggak harusnya ya. Yang pertama ya ini masuk, ya yang masuk itu benteng Sirimanganti Baluarti otomatis, kemudian juga masjid ini. Masjid ini dibangun tahun 1826, kemudian bangsal, kemudian petilasan tadi yang apa tempat tidur raja tadi yang dibangun, kemudian jebolan pecinannya itu sudah masuk ke situ. Kemudian juga yang lain itu termasuk gedung obat. Gedung obat itu yang sebelahnya yang jebol itu, kan ada bukit yang
apa namanya untuk makam itu namanya gedung apa? Dulu ada untuk misu atau untuk menyimpan misu, gudang senjata di situ. Kemudian juga ada gedung lancip. Nah, gedung lancip itu sudah ke arah sini. Dulu adalah tempat jaga VOC. Jadi VOC itu dulu punya penjagaan itu di dalam Benteng Baluwarti. Saking dekatnya atau saking apa ya? VOC pengaruhnya luar biasa di Kartosuro itu karena dia punya kantor istilahnya. Kantor di dalam Benteng Baluwarti. Sisanya itu ada masih berupa apa namanya? Dinding yang tinggi yang motif VOC gitu ya, motif Belanda. Tapi untuk dinding yang keliling udah nggak ada. Untuk makam, kemudian gedung obat, kemudian kampung masjid, Gunung Kunci. Ya, Gunung Kunci itu dulu itu adalah merupakan tempat erang-erang atau tempat wisata para putri-putri keraton dan setono dan keluarga. Di sana dulu ada namanya Segoro Yoso. Jadi Segoro itu kayak kolam buatan yang dibuat untuk apa namanya para putri raja untuk bercengkerama di situ. Nah, gunungnya itu hasil keduanya. Itu kan sekarang jadi lapangan ya, lapangan. Itu dikeduk, kemudian apa namanya tanahnya itu dikumpulkan jadi gunung itu. Dan ditanami kunci, kunci untuk sayur itu. Sehingga dinamakan gunung. Kemudian aliran airnya itu diambilkan dari Pengging. Itu ada pintunya yang lewatnya di Pasus itu, kemudian di Grogolan itu ada pintu air itu masuk ke di Segoroso itu ya sana di situ. Itu karena itu dan lain sebagainya sebenarnya itu banyak sekali untuk apa peninggalan Kartosuro hanya mungkin akan lebih baiknya lebih diperhatikan lagi karena yang pertama itu memang kebersihannya yang sangat sangat kita butuhkan termasuk di dalam sini kita sudah berusaha semaksimal mungkin karena kemampuan kita juga terbatasnya dana dan waktu mungkin kita juga berusaha untuk terus mengelola ini dengan sebaik. Saya selaku ketua Forum Budaya Mataram dan juga selaku Forum Mataram memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kejaksaan Agung yang pada hari ini hadir di Soekarjo untuk meninjau dan melihat kondisi tembok penjebolan tembok pengurusan tembok Kartosuro, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ini adalah wujud daripada kehadiran negara dan pemerintah atas perhatiannya terhadap pelestarian cagar budaya. Dengan peninjauan ini sendiri mungkin keinginan dari jenengan sendiri seperti apa? Ya harapan kami bahwa dengan adanya peninjauan ini nanti ada tindak lanjut, ya ada tindak lanjut terkait dengan perkara yang saat ini baru ditangani oleh PPNS bahwa sehingga saat ini belum ada penetapan tersangka dan juga ke depan juga harus juga dilihat terkait dengan kepemilikan tanah dan jual beli tanah yang ada di wilayah kawasan cagar budaya sehingga nanti mudah-mudahan ditelusuri sehingga akan diketahui terkait dengan proses jual beli tanahnya itu bagaimana. Apakah ada pelanggaran hukum apa tidak? Apabila memang ada pelanggaran hukum maka saya meminta untuk ada pembatalan sertifikat jual belinya. Harus diusut tuntas karena ini kan kawasan cagar budaya sehingga jangan sampai lagi terjadi hal-hal seperti ini di tempat-tempat yang lain. Apapun bahwa kawasan cagar budaya itu harus dimiliki oleh pemerintah ya, dikelola oleh pemerintah dan dimiliki oleh negara. Dan itu harus dilestarikan bersama, jangan sampai kejadian terulang lagi. Ini sangat penting sekali dan kami juga sekali lagi kami memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung dan ini adalah wujud daripada kehadiran negara dan pemerintah atas perhatiannya terhadap cagar budaya. Nanti kalau pengusutannya terlalu lama gitu gimana Pak? Ini kan baru ditangani PPNS ya, jadi baru ditangani PPNS sehingga nanti memang itu adalah kewenangan PPNS dan tadi PPNS juga mengatakan bahwa dalam pekan ini PPNS sudah bisa memberikan akan melakukan kesimpulan untuk dalam pekan ini. Mudah-mudahan kita tunggu aja PPNS nanti bagaimana hasilnya dari pendidikan PPNS. Berarti akan dikawal terus ya? Pasti, kita akan mengawal terus. Kami dari Yayasan Forum Budaya Mataram dan juga dari Terah Mataram akan mengawal terus kasus ini. Jangan sampai terjadi lagi hal seperti ini. Karena ini jelas ini adalah menyangkut masalah pengerusakan cagar budaya dan pengerusakan milik leluhur kami, meluhur kami dan juga merupakan kawasan cagar budaya yang merupakan milik bangsa. Dan ini tidak bisa kita biarkan dan terus akan kita kawal terus sampai akhir nanti. Bagaimana nanti kesimpulan akhirnya terhadap perkara ini. Tapi yang jelas kami minta untuk segera penetapan tersangka terhadap kasus ini. Jangan sampai terulang lagi di negeri ini. Sejarah masa lampau dari berdirinya Kerajaan Mataram Islam yang ada di Kartosuro ini kami selaku pegiat budaya
mohon kepada pemerintah kabupaten untuk segera dicatatkan atau diregister pada sebagai bangunan cagar budaya. Sebab kalau tidak nanti akan berlarut-larut seperti ini terus. Bahkan nanti tidak hanya di bekas Keraton Kartosuro, nanti juga akan melebar ke bangunan-bangunan yang lain. Ini kan hanya sekelumit dari salah satu bekas bangunan cagar budaya. Ini belum bangunan cagar budaya yang lain. Ini kasusnya atau masalahnya itu hampir sama dengan yang ada di sini, hanya belum terkuat saja. Maka ini perlu perhatian dari pemerintah kabupaten, dari provinsi, dari balai pelestarian cagar budaya Jawa Tengah yang ada di Prambanan, juga dari Dirjen untuk segera menindaklanjuti mengamankan bangunan cagar budaya ini. Ini adalah warisan leluhur yang menjadi apa namanya nilai-nilai pembelajaran bagi generasi muda. Kalau warisan leluhur yang punya nilai-nilai tinggi ini tidak diselamatkan, bagaimana mungkin generasi muda nanti akan mengetahui perjalanan sejarah bangsa Indonesia, khususnya Kerajaan Mataram Islam.